Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin para bapak alim ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Maskur ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Kiai Ali Murtado ingkang tansah kawula ta'zimi, al mukarram Bapak Kiai Hasan Zuhri, al mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Gharib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Semoga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula hikmahi kula dereaken Allah was panjenengan al mukarram Bapak Kiai Maskur, Bapak Kiai Amil Muhtar, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir, Bapak Kiai Abdul Golik, Bugi Jumateng, Bapak-bapak Kiai Sanesipun, dan kula sebat setunggal asmanipun. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takdim kawula yang kula hormati Bapak Ketua Tanfidiyah NU MWC Majenang panjenengan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Salamun HS MPD yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula tadhimi almarhum Bapak Kiai Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirtal mukarramun wal mukarramin. Sepuh bina sepuh. Sangin. Tapi jangan dilihat dari nilainya. Yang di sini beda dibuka. Dibuka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Acara selanjutnya yaitu pelaksanaan peletakan batu pertama yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Kiai Masruri. Kepada beliau disilakan. Langsung ke tempat peletakan batu pertama guys untuk pembangunan MI Ma'arif 02 Salbu. Jadi doai dulu.
pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Telugu 2 mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Lancar, tidak ada gangguan satupun. Dan para pendermawan mudah-mudahan diberi kemudahan dan bisa ditingkatkan rezekinya sehingga dapat bisa selesai dengan sebenarnya yang kita harapkan. Selanjutnya, mari kita sebelum meletakkan batu pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang kita jalankan mendapatkan ridho, berkah, manfaat dunia akhirat. Amin. Perjuangan pendidikan di desa Salubu khususnya. Kebetulan kami ini alumni kedua, bukan yang pertama. Tahu di atas saya ada satu, kami kedua. Dan yang kedua, yang pertama itu sudah banyak yang meninggal. Jumlahnya dulu yang pertama kalau nggak salah itu 12-an. Yang periode kedua, periode saya itu sekitar 17-an. Tapi bukan dari Salubu semuanya. Dan dari Salubu sudah ada yang meninggal, sudah. Jadi periode kedua tahun 73 atau 7 berapa lalu, Pak. Mudah-mudahan dan kami sekarang meletakkan batu pertama ini sebagai rasa prihatin dan rasa syukur alhamdulillah masih bisa menangi pembangunan periode kedua ini. Periode pertama sudah, kedua ini kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Wahab, ya Razzaq. Mudah-mudahan Engkau bisa melancarkan usaha kami semua panitia sehingga bisa kesana dengan apa yang kita harapkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tumailah hadrati jami'
warga NU Salembu khususnya dan juga umumnya warga NU Sekecamatan Majenang bisa memberikan doa ataupun harta kangge nyumbangaken kepentingan ibun pembangun menika. Al-Fatihah. Juga kangge umum masyarakat Salembu walaupun bukan warga NU berikan sumbangan bantuan sekedarnya kangge kelancaran pendidikan di Desa Salembu. Al-Fatihah. Nun berkah itu apa ya? Panting wala alihi wa sobihi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbuna ala nuril mubin.
ilmu bi Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbuna ana nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi sobihi asmai. Pak tadi dua apa satu? Dua orang atau satu orang? Dua orang Pak Amini, Pak Darsinto, Haji Darsinto. Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin. Rabbuna kana nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna kana nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidin Mursalin wa ala sobihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sobihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi
Asma. Wis nang kene, Bu. Oh, foto mana nggih kok tak kabeh. Amada Mustafa Sayyidil Mursalin. Anak-anak tenang, aman. Video malah. Aman.
Doa di sini doa. Doa Bu. Selasa depan. Bunda niku sing kelebihane mbek iki. Insyaallah. Oh, sapa maning? Oh. Loro, biasanya ge loro. Terakhir, Bu. Aja banter-banter, Pak, selau-selau. Tukang banget. Gua antar teman kok. Malah kayak tukang. Ngumpuli tukangnya. Memberikan contoh berarti gue. Ini bro kayak gitu. Ini guys. Alhamdulillah. Oke, wis. Tinggal doa mbok, tinggal doa ya. Ajeng guyu bae. Kuwi mlebu kamera iki ya. Ora dia mlebu. Mlebu. Apa sedeng? Oh, cepet banget kok. Oh iya. Kayak ngono kaya tukang iki. Oh iya. Maaf yang sebesar-besarnya dan kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru qawli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirangkul ya, Bang. Abik. Acara selanjutnya potong tumpeng lanjut. Diperkenankan pemotongan makan, tumpeng yang ya pertama oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Salamon HSMPD. Disilakan. Terus selanjutnya yaitu oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ali Murtado. Selanjutnya Al-Mukarram Bapak Kiai Masbur. Bapak pakai sendok. Ulenggan orang pun yang ulenggan. Orang tata uli tata ya. Balik mana? Orang ke?
Ini masuk masuk sekaligus. Ketua. Ini Pak. Amin, siap. Jangan lama maling. Rumah ambo. Kena juga pak. Iya. Kita lihat dulu. Kenal sama Selamat. Di kelas. Ini tadi sih pakai Georgia mari dong. Pak Tajo. Iya. Nangkana. Nambahin mana apa? Kan nangkana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ikannya sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Oke guys, jadi sekian itulah peletakan batu pertama untuk MI Ma'arif 02 Selebu. Kami mengharap untuk bantuannya untuk para donasi. Ini adalah tiket menuju akhirat ya, karena bukan hanya donasi apapun terhadap orang yang tidak punya, tapi yang paling penting adalah donasi untuk umum. Maksudnya umum, sekolahan kan umum, bisa dinikmati oleh semuanya, bisa mencerdaskan anak bangsa, karena ini adalah pembangunan MI. Begitu ya guys. Jadi semoga banyak yang donasi. Bagi yang ingin menyisihkan sisa hartanya, bisa langsung kontak kami ataupun hubungi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.